Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan video tentang cara makan menu diet saya ikuti baru-baru ini ya. Ya tadi saya beli nasi bungkus. Biasa enggak ada waktu buat masak. Tapi sekarang makannya enggak bisa ngawur kayak dulu. Makanku dibatasi guys. Soalnya apa diet, awak kelemon. Seperti ini. Karena aku makannya harus di itu, jadi ini nasinya juga harus ditimbang. Timbangannya ya guys. Ini timbangannya. Harus gini. Baru tak nyalakan. Nasinya aku wajib ambil hanya 100 gram lebih. Jaga karbo. Apa pola? 102 ya guys. Ini pindah ke sini. Pindah ke piring buat makan. Ini lagi, nimbang lagi. Sekarang ikannya guys. Aku tadi beli yang lauknya ikan ya. Nah ya itu. Ikan beratnya berapa? 90. Terus ini 90 gram. Terus habis ikan ini ambil lagi aja tahu. Ini tahunya berapa? 14 gram. Terus daun singkong, mirip daun singkong. Daun singkongnya berapa? 20 gram. Tadi tahunnya 15, daun singkong 20, ikannya 90, terus ini nangka, nangkanya juga dibantai. Udah ini untuk satu kali menu makan ya. Kali makan. Dari satu nasi bungkus kita sementara ambil ini untuk nasi di sisi. Ini guys, ini untuk menuku hari ini. Kamu kalau ingin mengecek lebih lanjut tentang menu makanku, silakan itu ya, cek di IG saya, IG Umami Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau makan ya guys. Ini tadi menu udah cuci tangan aku. Menu apa yang aku beli dari nasi bungkus, ambilnya cuma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu guys. Sayur nangka. Belajar diet ceritanya guys, kalau aku kelemon.
Terus kalau kalian bertanya, kok diambil nasinya cuma segitu? Kan ini untuk sekali makan. Terus sisa nasinya, sedikit bisa nanti buat makan malam. Itu. Perjuangan ngelongi bobot ya. Kabotan awake. Abaikan telepon, sik. Nutup nemangan. Enak pedes guys, enggak sedikit. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, biar saya makin semangat untuk bikin video-video yang lain. Terima kasih untuk kalian semuanya. Ini udah habis ya guys. Gua pantrah dulu ya. Alhamdulillah. Wis. Entek. See you next time.